Pemirsa Zona Tani, saat ini saya berada di Desa Gelbak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, yang memang terkenal dengan potensi pertaniannya. Dari luas lahan sekitar 1.732 hektar, hampir 80% lahan di sini merupakan lahan pertanian sawah lebak IP200. Seperti apa potensi pertanian dari Desa Gelbak Dalam ini? Kita saksikan dalam Zona Tani. Desa Gelbak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi yang lokasinya berbatasan dengan Kota Palembang atau sekitar 15 menit dari Jakabaring, Palembang. Selama puluhan tahun, desa ini dikenal sebagai penghasil beras yang cukup besar di wilayah Sumatera Selatan. Para petaninya merupakan suku Melayu dan Palembang. Jumlah warga desa sekitar 2.100 jiwa dari 552 kepala keluarga dengan luas 1.732 hektar lahan desa. Hampir 80% lahan merupakan lahan pertanian padi sawah lebak. Sehingga dapat dilihat tentu saja sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani sawah lebak, selain mereka juga mencari ikan, beternak, dan berkebun karet. Karena di desa ini kurang lebih 900 hektar lahan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi sawah lebak, para petani di sini sudah berhasil mengembangkan IP200 atau dua kali masa panen dalam satu tahun untuk persawahan lebak. Untuk musim tanam sendiri biasanya dilakukan di bulan November dan akan dipanen pada bulan Maret. Kemudian musim tanam bulan Mei dan akan dipanen pada bulan Juni. Untuk satu kali panen dari Desa Gelbak Dalam mampu menghasilkan kurang lebih 500 ribu ton gabah kering dan dalam bentuk beras sekitar 300 ribu ton. Sehingga tentu saja dari desa ini mampu berkontribusi untuk ketahanan pangan secara nasional. Kondisi pertanian di Gelbak Dalam sangat maju dibanding 4 atau 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah bisa meningkat IP200, 60% dari luas lahan yang semula sekitar 600-an, sekarang bisa 900, dan pada saat IP200 itu bisa 400 sampai 500 hektar. Sekarang sudah meningkat 6 sampai 7 ton per hektar, dan ada juga yang sudah mendapat 8 ton per hektar. Memang Kabupaten Banyuasin sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan sebagai penyuplai beras terbesar untuk ketahanan pangan dan sudah mampu mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Bahkan di desa ini sudah beberapa kali diselenggarakan panen raya.
Baru-baru ini di tanggal 19 Maret 2023 diselenggarakan panen raya padi sawah lebak di lahan seluas 800 hektar. Dari desa Gelebak Dalam ini juga terbentuk sebanyak 25 kelompok tani, satu kelompok wanita tani, dan satu kelompok taruna tani yang seluruhnya beranggotakan sekitar 782 petani. Menurut Ketua Gapoktan Desa Gelebak Dalam, Saiful Bahri, lahan Desa Gelebak Dalam ini sebenarnya memiliki dua tipologi lahan, yaitu lebak dangkal dan lebak dalam. Untuk yang menghasilkan IP200 ini berada di 436 hektar lahan pertanian lebak dangkal. Sementara di luas 500 hektar lebak dalam baru bisa menghasilkan IP100 untuk musim tanam di bulan April dan dipanen pada bulan September. Dalam sekali panen biasanya dapat berapa ton beras, Pak? Gabah kering dan kalau gabah 6 sampai 7 ton per hektar. Per hektar. Oke, ini ada berapa hektar? Ada 400-an. Nanti ini musim tanam lagi ada di musim apa, di bulan berapa lagi, Pak? Karena kan ada dua kali. Iya, itu untuk reguler Mei Juni Juli. Nah, itu reguler. Ya. Itu panennya September Oktober. Namun di balik kesuksesan para petani di Desa Gelebak Dalam, tentu saja ada berbagai kendala yang juga dirasakan. Satu di antaranya adalah persoalan menghadapi hama yang seringkali juga dapat membuat para petani di sini gagal panen. Menurut Rusli Sanan, Ketua Poktan Sinar Tengkabu, Desa Gelebak Dalam, hama yang paling sering mengganggu tumbuh kembang padi adalah hama penggerek batang, putih palsu, dan juga hama tikus. Musim hujan ini terlalu banyak hama. Nah, hama penggerek batang, hama putih palsu, nah, itu yang dominan saat ini. Solusinya apa untuk memberantas hama ini? Itu salah satunya pencegahan. Nah, apa Pak? Pencegahan ini apa namanya itu? Itu pengamatan. Mengadakan pengamatan. Nah, pengamatan.
waktu di SLPHT kan pengamatan mingguan itu yang paling diutamakan. Selain itu, persoalan lain adalah pengadaan bibit dan pupuk subsidi, di mana persoalan pupuk bersubsidi ini hampir menjadi kendala utama bagi sebagian besar para petani di Sumatera Selatan. Untuk di Desa Gelebak Dalam, menurut Sono Abidin, Sekretaris Kelompok Tani Karya Bakti sekaligus penyuluh swadaya, pengadaan bibit dan pupuk di sini sebagian besar menggunakan varietas Invari 32. Namun kini mulai mencoba Invara 2 karena faktor kontur tanah yang keasamannya lebih tinggi. Kalau sawahnya seperti ini kan ada keasaman. Kalau asamannya bibitnya yang banyak dipakai Invara 2. Invara 2 kan tahan masam. Kalau untuk sawah pasang surut itu enggak ada kendala. Bibitnya Invari 32. 32 itu kan keunggulannya berat. Berat. Kalau sebagian besar rata-rata petani di sini pakai bibit apa, Pak? Bibit Invari 32. Invari 32. Iya. Okay. Sekarang ini sudah berlanjut ke Sulaiman. Bibit itu tergantung postur tanahnya tadi. Kalau tanahnya keasaman enggak bagus lah. Kurang bagus Invara 32 yang Invara 2 yang bagus untuk tanah keasaman. Sebenarnya kalau untuk di alihkan ke subsidi, petani kita tidak kurang. Kemarin kita untuk kota Banyuasin aja 65 ribu lebih kan. Namun kita terrealisasi hanya 29 ribu kan. Jadi 48%. Jadi kita terrealisasi. Ini terkendala dengan ya updating dengan apa data KTP gitu kan. Karena satu NIK 2 hektar itu kan. Nah, sedangkan kita di Kabupaten Banyuasin ini apalagi di pasang surut itu kan satu orang satu kakak ada 10 hektar, ada 20 hektar, ada 6 hektar, macam-macam. Sedangkan kita subsidi hanya satu nik 2 hektar itu jatahnya. Problematika petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi ini memang saat ini masih menjadi PR untuk pemerintah. Apalagi di Sumatera Selatan sendiri yang terbilang sebagai provinsi yang mensupport ketahanan pangan nasional. Luas lahan pertanian di Sumatera Selatan saat ini mencapai 470.603 hektar dengan jumlah petani berdasarkan data simultan sebanyak 770.766 petani. Dasar daripada alokasi pupuk subsidi ini adalah para petani yang sudah terdaftar dalam data simultan. Dari 770.766 petani yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pupuk subsidi ini, baru 310.231 petani yang memenuhi syarat. Jumlah ini tentunya masih sangat jauh sekali dari target sasaran karena adanya beberapa kendala, di antaranya data kependudukan dan beberapa regulasi yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono.
Nah, dari 770.000, 766 petani tadi yang mendaftarkan diri itu hanya 310.231 petani. Kan jauh sekali itu ya. Perbedaannya hampir 400 ribuan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada dua. Yang pertama, untuk mendapatkan alokasi pupuk subsidi ini, terdaftar di Simrutan itu berbasis nomor induk kependudukan. Nah, ini masalah utamanya. Masalah utamanya, nomor induk kependudukan yang ada di petani itu ternyata tidak sinkron dan selaras dengan yang ada di Dukcapil. Dinas Dukcapil. Nah, ini sedang kita benahi. Permasalahan kedua, kenapa sih dari 770.000 tadi hanya 310.000 yang bisa melakukan input untuk mendapatkan pupuk subsidi? Itu karena lahan petani di Sumatera Selatan itu rata-rata lebih dari 2 hektar. Terutama di Pasang Surut gitu ya, sehingga dia terreject. Nah, dua permasalahan itulah yang menyebabkan jumlah petani yang ada di Sumsel tidak semuanya mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Saat ini kuota pupuk subsidi di Sumatera Selatan tahun 2022 lalu sebanyak 120.000 ton urea dan 99.000 ton NPK. Tetapi di tahun 2023, dengan adanya sosialisasi dan pendampingan oleh para penyuluh pertanian, meningkat drastis. Untuk urea 107% menjadi 250.475 ton, dan untuk NPK menjadi 170.454 ton, meningkat 89%. Keberhasilan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin di bidang pertanian ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya lahan seluas 25 hektar menjadi kawasan edukasi agrowisata. Tempat wisata ini dinamakan Kompleks Edukasi Wisata Agroekoteknologi. Dalam kawasan ini ada kawasan pertanian terpadu terletak di satu lokasi, namun terdapat 3 metode pertanian di dalamnya. Pemirsa, Kabupaten Banyuasin, salah satunya di Desa Gelebak Dalam ini, merupakan salah satu penyuplai beras terbesar untuk mewujudkan ketahanan pangan dan berkontribusi mewujudkan swasembada pangan nasional. Tentunya ini dapat diraih dengan kekompakan para petani dan keaktifan para penyuluh lapangan di sini. Akhirnya saya, Arya Kasari, mewakili kerabat kerja Zona Tani yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada edisi yang mendatang.